Meninggalkan gaya pacaran Hito dan Feli yang kocak dan heboh, inilah kebahagiaan Citra Kirana dan Andi Arsyil saat merayakan ulang tahun kedua Safina Kamanya, pemeran Rania dalam sinetron Tukang Bubur Naik Haji The Series. Berperan sebagai anak kedua Citra Kirana dan Andi Arsyil dalam sinetron Tukang Bubur Naik Haji, maka kedekatan layaknya orang tua dan anak pun terjalin erat di antara mereka. Lantaran inilah, momen ulang tahun kedua Rania pun dirayakan meriah dengan banjir kado dari Robi dan Rumana, juga pemain lainnya. Bersama Mila Ramawati yang juga bermain di sinetron Tukang Bubur Naik Haji, maka seperti inilah kemeriahan ulang tahun kedua Rania yang dirayakan di lokasi syuting bersama Robi dan Rumana. Gimana nih, bersama Rania udah berapa tahun? Udah 2 tahun, pokoknya dia syuting tuh waktu umur 2 bulan kalau gak salah deh. Sekarang dia ulang tahun ke 2 tahun di lokasi syuting gitu. Selamat Kak Rasha! Dapet kado lagi! Pertama pasti datang itu yang dicari pasti, kalau bukan Habibie ya Rania, kalau bukan Rania Habibie pasti. Dua orang anak itu pasti dicari, mana Rania, 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 ada lagi Rania gitu. Jadi memberikan warna tersendiri sih. Terlambat mengikuti perayaan ulang tahun Rania, Andi Arsyil pun nyatanya telah menyiapkan sebuah kue ulang tahun buat sang buah hati dalam kisah sinetron. Layaknya seorang ayah, Arsyil tampak begitu dekat dan memanjakan Rania. Bahkan Rania sendiri pun tak menjaga jarak apalagi takut saat berada di dekat Arsyil. Tapi benarkah pemeran Robi ini harus membujuk Rania dengan permen sebelum memintanya meniupkan lilin di kue ulang tahun? Seperti apa pula kebahagiaan Arsyil saat bernyanyi dan memberikan ucapan selamat ulang tahun buat anaknya dalam kisah sinetron Tukang Bubur Naik Haji itu? Malu-malu dia. Yuk, 1, 2, 3. Gak mati-mati. Hore. Dede Rania, selamat ulang tahun. Semoga menjadi anak yang solehah, membahagiakan keluarga. Semoga di umurnya menjadi berkah dan semoga rezekinya banyak serta bisa menjadi anak yang berbakti buat orang tua, keluarga. Dan terima kasih udah jadi anak yang baik buat Abi dan Uminya juga. Kisah kebahagiaan Arsyil dan Ciki merayakan ulang tahun kedua Rania di lokasi syuting Tukang Bubur Naik Haji, maka inilah kisah si seksi Ariel Tatum yang kini kerap dibully oleh para haters di media sosial. Tampil berbeda ketimbang tahun-tahun belakangan dengan bentuk fisik yang terlihat makin seksi. Benarkah Ariel Tatum langsung dituding menjalani operasi plastik? Seperti apa pula komentar gadis yang pernah diisukan dekat dengan Al Ghazali, putra pertama Ahmad Dhani dan Maya Estianti itu terkait komentar miring haters di media sosial? Banyak yang bilang, ah bibirnya gede banget sih, gak suka deh ininya gini deh ininya gitu ya. Karena aku suka seperti ini gitu. Aku merubah, bukan merubah ya jatuhnya kayak... Aku nggak pernah operasi silikonin bibir dan lain-lain seperti yang mereka kasih tahu. Mereka bilang kayak, oh bibirnya dimasukin silikon tuh. Nggak pernah sih, alhamdulillah. Cuma aku cuma punya dua tangan, nggak bisa nutup semua mulut orang sedunia. Aku pakai dua tangan aku buat nutup kuping aku sendiri aja. Toh emang kenyataannya aku nggak taruh silikon di bibir gue gitu kan. Mereka aja mungkin yang kurang tahu bahwa lo bisa overline, bisa kayak ngegarisin bibir lo lebih dengan lip liner gitu kan. Orang bebas beropini. Kalau mereka bilang aku seksi, alhamdulillah, terima kasih. Kalau ada mau opini yang lain pun, ya aku hargai opinimu, terima kasih. Yang penting aku happy dengan keadaan aku sekarang. Dan kayaknya yang paling penting kita happy sama diri kita sendiri. Kalau kita udah honestly, benar-benar jujur, bahagia dari dalam diri sendiri, opini orang lain gak bakalan sepenting itu juga sih. Jadi kebetulan aku orangnya dari dulu gak terlalu
bisa fokusin atau mikirin hal-hal yang negatif di hidup ya. Aku selalu kayak mencari, aku percaya apapun yang terjadi pasti ada sisi positif yang bisa diambil gitu. Jadi dari haters-haters itu juga aku bisa introspeksi diri, atau mungkin emang yang nggak benar pun bisa diabaikan, karena emang aku kebetulan emang nggak terlalu mikirin banget sih anaknya. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, teraktual yang kami sajikan hari ini. Terus saksikan Intemp setiap hari Senin sampai Jumat mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat, tentunya hanya di RCTI. Oh Tuhan, ku cinta dia, ku sayang dia, rindu dia, inginkan dia, utuhkanlah rasa cinta di hatiku. Hanya padanya, untuk dia.